Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang menggandeng inisiasi Zakat Indonesia untuk menyalurkan bantuan kaki palsu bagi para difabel. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Basnas Pinrang Haji Mustari Tahir yang ditemui di sela-sela penyerahan secara langsung bantuan kaki palsu ini bagi dua difabel yang berasal dari Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidenreng Rampa. Penyerahan bantuan ini disaksikan oleh perwakilan ISI, Dewan Pengurus Basnas Pinrang, dan diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Basnas Pinrang Haji Mustari Tahir kepada dua orang difabel tersebut. Kamis 19 September 2019 di kantor Basnas Pinrang. Mustari melanjutkan program bantuan kaki palsu bagi para difabel ini adalah hasil kerjasama Basnas Pinrang dengan pihak ISI, di mana jika ada masyarakat yang membutuhkan dapat mendatangi Basnas Pinrang dan akan dilaporkan kepada pihak ISI sebagai leading sektor program bantuan kaki palsu ini.